Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi bunda-bunda kesayangan. Pagi ini Mami awali dengan minum air hangat seperti biasa. Ini ada spidol sama lem besi ya. Rencananya Mami mau benerin apa tulisan-tulisan yang ada di tempat bumbu-bumbu Mami. Tapi nanti ya. Nanti Mami buatin videonya juga. Terus ada lem besi. Kebetulan kacamata Mami patah, jadi Mami beli lem besi. Ini Mami titip ya, minta beliin sama bapaknya Mami. Tadi malam beliau ada main kesini. Nah, ini penampakan meja makannya. Jadi pagi ini Mami tuh pengen buat video what's in my fridge. Jadi apa aja yang ada di isi kulkas Mami, terus cara-cara Mami menyusun bahan-bahan makanan kayak gitu. Langsung aja ya, Bun. Oke, Mami mau langsung buka-buka kulkas bagian atas. Nih, isinya sama seperti kulkas-kulkas pada umumnya. Kalau di bagian freezer ini Mami isi lebih ke bahan-bahan makanan kayak gitu ya. Nah, untuk di tepinya dulu. Di tepiannya Mami isi sama frozen food, yang makanan instan. Nih ada chicken wings. Nih yang bumbu pedas manis. Terus ada nugget juga, tapi yang bentuknya stick. Ini nugget juga, tapi bentuknya bulat. Lanjut di bawahnya, ini ada sosis ya. Sisa berapa biji? Ada permen Mami. Ini enak kalau dingin. Terus ini ada corn. Ini lalu ada kentang goreng. Nah, lanjut kita ke sini. Nah, untuk bagian di sini pertama Mami ada batu es. Ini batu es sama aja lah ya. Ini es batu buat darurat kalau ada tamu mau bikin air. Padahal Mami juga udah siapin air teh manis standby di kulkas ya, jadi tinggal minum. Tapi kalau mau sirup atau apa, nah pakai batu es ini. Terus ini ada ayam fillet nih. Nah, ada dada ayam fillet. Terus di sini ada udang. Sekian lagi. Ini ada udang. Mami tetap ya, di dalamnya Mami plastikin kalau lagi rajinnya. Terus yang ini kikil, tuh ada namanya juga, biar nggak ketukar. Dan di belakangnya ada santan beku. Nah, untuk yang di sini, nah ini ada cumi. Kalau di Pontianak bilangnya sotong ya. Nah, ini cumi. Mami bagi dua bagian, yang ini bagian kepalanya, yang ini bagian badannya. Lanjut di sini ada daun bawang yang sudah Mami iris-iris, biar enak kalau nanti pengen bikin gorengan, mendoan atau masak apapun, jadi tinggal ambil aja di kotak kayak gini ya. Lanjut di sini ada pempek yang belum digoreng. Ini buatan Mama. Iseng lagi, dia iseng. Nah, ini dua box ini daging sapi. Ini sengaja Mami stok kalau-kalau Mami pengen buat sup, terus bikin gorengan yang isiannya Mami kepengen sapi kayak gitu. Ada dua.
di sini ada bakso ikan. Tuh, mami bagi dua bagian juga. Jadi kalau mau masak nggak perlu digadoin yang lainnya, tinggal ambil dalam plastiknya aja. Sama ini bakso ikan juga. Kita susun lagi. Nah, untuk bumbu-bumbu masaknya, perlengkapan masaknya, kami kantongin kayak gini, terus mami kasih tulisan biar nggak bingung ya bun. Ini ada daun kunyit, daun salam, daun sirih. Daun sirih lagi. Daun sirih kenapa ada? Karena mami itu kalau setiap habis datang bulan, terus mau bersihin, maaf ya, kalau mau ngebersih-bersih kayak gitu, nah pakai air rebusan sirih. Terus lanjut ada daun pandan. Nah, ini untuk bikin-bikin kolak, kue-kue gitu ya, enak. Nah, ini cabe apa ya? Kalau di sini bilangnya cabe kurma atau cabe bakul kayak gitu. Nah, biar awet aja sih kalau simpen di sini. Ini bagian daun-daunan ya. Kalau ini, nah ini ada lagi. Ini jahe. Terus ada kunyit. Kunyit lagi, sengaja ya mami nyetok kunyit tuh banyak banget karena enak kalau dibikin minuman rimpang gitu ya. Nah, ini ada laos gitu. Ada serai. Nah, serai ada dua juga. Nah, sama serai juga apa enak kalau dibikin minuman gitu. Lalu di bawahnya ini yang tinggal satu, tulang ayam. Nah, tulang ayam itu biasa mami gunain buat apa? Tambahan buat sayur asam kayak gitu. Nah, bagian atas udah selesai, kita lanjut ke bagian bawah. Ini penampakan bagian bawahnya. Tuh. Ini lebih ke apa ya? Cemilan, terus makanan-makanan ringan. Nah, terutama minuman juga. Ini bagian tepinya. Nih. Nah, untuk di tepian pintu ini, nah ini ada berbagai macam sambal-sambal yang mami bikin sendiri ya, terus mami masukin kulkas. Jadi sewaktu-waktu kalau mami mager bikin sambal, mami tinggal colet apa nyocop sambal ini aja gitu. Pakai nasi anget kan enak, walaupun sambalnya dingin tapi kalau nasinya anget pasti enak. Nah, ini ada cabai kering. Kalau di sini bilangnya cabai keriting ya bun. Terus ini ada bumbu pecel, tuh bumbu pecel. Ini ada bumbu dasar merah, tapi tanpa bawang ya bun, cuma cabai aja. Tuh. Ini tuh mami beli instan tapi enak banget karena yang jual ini orang Padang, yang bikinnya orang Padang, jadi beneran ini enak, cabenya asli, pedes, nggak dicampur apapun. Nah, ini ada asam jawa. Asam jawa tapi mami dikasih sama teman mami dari Makassar. Dia bawa dari Makassar gitu, banyak banget, terus mami dikasih. Lanjut kita ke bagian sini. Ini ada botol minuman. Nah, ini air gula putih gitu ya. Jadi kalau mau bikin minuman sirup gitu kurang manis, tinggal pakai ini aja untuk tamu ya. Kalau mami kan sekarang lagi mengurangi gula. Nah, gulanya mami ganti sama diabetasol. Lanjut, ini ada air putih. Terus ada masker. Nah, masker itu kenapa sih mami lebay banget kok simpannya di kulkas?
Karena masker itu kalau simpannya di kulkas enak banget pas dipakai gitu, apalagi pakainya siang-siang hari kan. Ih, enak banget loh, Bun. Nah, kesukaan mami, kecintaan mami itu untuk saat ini tetap bertahan di merek Emina. Belum apa ya, belum kepengen ganti-gantilah, nyamannya yang ini. Tuh. Lanjut di bawahnya, ini ada air putih. Ini ada, nah, dua tempat ini Tupperware mami isi TS ya, air teh. Kenapa? Karena ini tuh favorit banget ya, mami juga favorit, terus bapaknya mami kalau main ke sini juga carinya pasti TS gitu. Nah, ini ada sirup, mami punyanya rasa pisang susu nih. Ada kecap manis yang inilah ya, mami paling males beli kecap Bango itu kalau yang ukuran besar selalu aja ada lebihnya, tapi kalau beli ukuran sedang ini apa nggak penuh botolannya kayak gitu. Nah, sekarang lanjut di bagian chiller. Nah, ini juga lumayan viral ya di Instagram karena viralnya dibully kayak gitu. Kok lebay banget sih apa? Tunggu bentar ya, mami hidupin flashnya dulu, soalnya agak gelap ini. Nah, udah terang, ini dia. Nah, ini tuh snack-snacknya mami simpen di sini tuh viral di Instagram, tapi di Instagramnya tetangga ya, postingan tetangga. Katanya norak lah, lebay lah apa, pokoknya mami habis dibully. Katanya kenapa sih kok bisa-bisanya nyimpen ciki-cikian di kulkas. Yeay, kulkas-kulkas mami, suka-suka mami dong ya. Lagian memang chiller ini gak ada isinya kecuali mami lagi ada acara, terus ada sisa-sisa makanannya, ya udah mami masukin ke chiller kayak gitu. Daripada kosong terus stok jajanan mami banyak ya. Nah, ya udah mami masukin aja ke kulkas mami gitu. Nah, kalau untuk yang ini tuh yang sisaan yang udah dibuka-buka. Tuh, ada coklat nugget. Ada apa ini? Keju, ada ceres. Nah, di belakangnya ada Oreo. Nah, ini Oreo lagi. Gitu. Ups, jatuh. Nah, di belakangnya lagi itu ada abon sama coklat caca. Lanjut kita ke rak ini ya, di bawah chiller ini. Nah, ini mami punya choco pie. Ayo, Bun, di sini siapa yang suka choco pie samaan kayak mami? Nih, isinya tuh. Mana? Ini choco pie. Nah, mami bukan hoax, bukan pencitraan ya, cuma nyimpan boxnya, tapi ada isinya juga, Bun. Please, Instagram tetangga jangan dibully. Nah, ini ada tim time juga sisa 3. Enggak apa-apa, numpang di sini aja tuh. Ada isinya ya. Lanjut, ini ada puding. Tuh, ini puding mangga, 2 sudah dimakan. Tuh, sisa 4. Lanjut di sini ada bembeng nih, mami bukain lagi supaya nggak dikirain nyimpen box kosong. Tuh isinya tuh. Nih ya. Simpan lagi. Lanjut di sini ada coklat lagi. Pokoknya mami tuh senang coklat ya, tapi gini loh, mami ngemil ini bukannya pas lagi nonton atau apa, tapi lebih tepatnya habis makan nasi. Jadi mami tuh punya kebiasaan mulutnya kalau sudah makan nasi selalu carinya makanan manis. Nah, gitu. Nah, ini ada Astor tuh, ada isinya ya, Bun. Nih, ada apa? Superstar. Mami rasa jajanan mami ini juga bunda-bunda semua suka kali ya. Soalnya mami juga biasa ngeliat tuh belanja bulanan bunda selalu ada ini gitu. Nah, ini kesukaan mami juga, pakai banget dari kecil. Sukanya ini yang rasa vanilla ya. Tuh.
Terus ada ini apa sih? Coklatus. Oke, lanjut ke bagian di bawah ini ada minuman. Nah, ini stok minuman Mami. Ini minuman sehari-hari Mami, UC 1000. Bukan karena COVID aja ya Bun, tapi memang Mami konsumsi ini. Kalau untuk pengikut Mami yang dari awal banget pasti tahu ya Mami selalu nyetok ini banyak ya. Gitu. Karena memang Mami konsumsi banget minuman si UC 1000 ini gitu. Lanjut ini ada olate. Enggak tahu ya Mami, pokoknya bacanya olate aja. Nah, ini enak menurut Mami, enak yang rasa peach milk. Gitu. Terus di belakangnya juga ada apa itu ya? Oh, soda ya. Nah, ini larutan cap kaki 3, mesti nyetok juga kan Mami suka makan cabe ya. Jadi rentan panas dalam, rentan sariawan gitu. Nah, di belakangnya itu nih ada soda juga Fanta, yang merek Fanta. Mami suka kalau soda itu pokoknya rasa Fanta sama Sprite. Karena itu enak banget kalau dibikin minuman soda gembira. Bun tahu nggak soda gembira itu apa Bun? Yang dikasih susu itu loh, enak banget. Nah, ini ada beer brand yang apa? Yang originalnya sama yang ini ya. Nah, ini Mami, pokoknya Mami suka ini. Kalau Mami pergi-pergi di keluar terus ada rencana mau makan pedes gila-gila gitu, Mami bawa ini dari rumah ya. Biar pulang-pulang enggak ini, enggak bolak-balik kamar mandi. Terus lanjut ini ada kacang hijau, terus ada air kelapa. Nah, ini biasa untuk tamu. Mami enggak minum ini. Terus ini ada sosis ya, dadakan tuh ada ini sosis ayam, itu sosis sapi biasa buat nasi goreng. Itu Iprox, itu obatnya si Abang, obat demam ya, nggak habis. Lanjut di sini, nah ini ya food prep sekedarnya aja. Mami mau sedikit cerita, Mami itu sekarang udah nggak food prep yang gimana-gimana ya Bun. Kalau untuk pribadi Mami jatuhnya tuh mubazir, kadang sayurnya banyak yang busuk, jarang Mami masak kayak gitu. Karena kebetulan Mami juga di rumah ini kan tinggalnya berdua sama Selo. Selo itu kan masih balita, makannya juga pasti bunda-bunda yang udah kenal Mami lama. Selo itu cuma makan telur gitu, telur di dadar, telur pokok di apa, di orak-arik sama nasi goreng kayak gitu ya. Nah, jadi jarang kalau mau food prep kayak bunda-bunda yang lainnya sampai seminggu itu jarang, paling 2-3 hari nanti Mami beli lagi. Beli juga bukan yang kayak gimana, paling Mami habis 5.000 gitu. Nah, ini ada tempe. Terus di bawahnya ada tahu. Tahunya udah Mami isi air ya, Bun. Nah, ini stok sambal Mami lagi. Ini sambal bawang. Nah, ini bumbu dasar putih. Tuh ya. Ini cabe-cabean. Tuh. Nah, cabe-cabean. Cabai besar, cabai rawit. Nah, ini ada timun satu. Timun wajib nyetok karena Mami sewaktu-waktu suka bikin nasi goreng. Dan nasi goreng itu rasanya hambar kalau nggak ada timun bagi Mami ya. Nah, ini ada jeruk sambal. Langsung kita ke boxnya ya. Nah, ini ada. Nah, ini Mami nggak tahu ya ini sayur apa. Yang jelas ini enak banget ditumis terus berkuah ya. Ada kacang panjang tuh sisa segini. Walaupun tinggal sedikit kayak gini, kadang tuh habis-habis busuk gitu aja Bun, jadi kan mubazir. Nah, ini stok-stok ikan asin Mami tuh. Ikan asin. Ikan asin, ini ebi, ebinya manis banget. Nah, terus apa lagi ini? Ini kalau kata orang Pontianak ini cencalo. Ini enak, asli enak banget Bun. Cuma kalau untuk Mami penderita alergi kayak gini, kalau makan ini spontan ya Bun, malamnya nggak bisa tidur, garukan terus dari pinggang sampai ke kulit kepala itu bengkak ya Bun.
Makanya kalau mau makan ini tuh jangan dikit, harus banyak. Makan dikit juga gatel, Bun. Nah, ini ada jagung. Ada teri. Ini deh pokoknya ikan asin lagi. Ikan asin lagi. Udah. Segitu aja. Isinya segitu aja, tapi isinya ini ya. Kebanyakan ikan kering. Kan mami favorit banget tuh ikan kering. Dah, sekian video mami hari ini tentang what's in my fridge atau tur kulkas gitu ya Bun bahasanya. Terima kasih untuk bunda-bunda yang udah menonton sampai ke menit terakhir. Jangan lupa di like, komen kalau bunda ngerasa ini bermanfaat, di share ke segala sosial media yang bunda punya. Untuk yang belum subscribe, please subscribe, dukung channel Mami supaya Mami lebih semangat lagi bikin video setiap hari. Terima kasih. Sekian video Mami hari ini ya Bun. Assalamualaikum.